Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di bulan suci Ramadan. Semoga bulan Ramadan kali ini membawa berkah bagi kita dan juga untuk keluarga kita semua. Saya Muhammad Irwan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dan terkhusus masyarakat di Kabupaten Sigi. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 444 Hijriah. Hari ini hari baik, 22 Maret 2023 bertepatan dengan hari raya Nyepi, dan hari ini di Kabupaten Sigi diresmikan Taman Tai Ganja berlokasi di Desa Kalukubula. Samping kita orang penting yang terlibat langsung dalam kegiatan peresmian ruang terbuka hijau Tai Ganja di Kalukubula ini. Teman kita, saudara kita, sebenarnya kita sudah kenal, tapi kita mohon dikenalin lagi. Boleh dikenalin? Oke, perkenalkan, nama saya Akbal Ardiansyah, alamat saya juga Kalukubula. Iya. Keseharian saya juga kerja di kantor Desa Kalukubula. Yang mana kami pun hari ini terlibat aksi, yaitu aksi bersih-bersih peduli lingkungan ruang terbuka hijau Tai Ganja Desa Kalukubula. Sebagai salah seorang warga Kalukubula, saya patut berbangga karena pemerintah memperhatikan dan istilahnya memanjakan warga Kalukubula dengan menjadikan lahan di bentaran sungai Palu ini menjadi sebuah taman. Bang Ardi saya panggil. Ya, boleh. Bang Ardi, ini kan taman terbuka hijau. Ya. Maksudnya kalau fasilitas publik, iya. Pemerintah, ya. Kalukubula sendiri, seperti apa melihat adanya pembangunan Taman Tai Ganja? Oke, Taman Tai Ganja sebenarnya Desa Kalukubula sudah lama menginginkan tempat seperti ini. Ya. Kenapa? Karena inilah salah satu tempat yang mana bisa semua masyarakat itu maupun Kalukubula maupun dari tetangga maupun dari kota Palu bisa ikut main ke sini. Jadi ini sebenarnya magnet di mana bisa jadi tempat wisata dan tempat UMKM juga. Betul. Itu. Jadi di sini banyak UMKM yang mana ingin menjual. Di sini banyak sekali yang bisa dijual, dan alhamdulillah juga dari pemerintah kabupaten sendiri untuk saat ini karena belum ada aturan yang mengatur tentang semua yang ada di sini. Jadi untuk itu diberikan hak sepenuhnya ke pemerintah Desa Kalukubula untuk mengelola sementara. Siap, sampai di sini sepenuhnya diberikan hak penuh untuk pemerintah Desa Kalukubula. Saya sebagai warga Kalukubula juga melihat hal-hal seperti ini sesuatu yang excite. Ini
kelanjutannya seperti apa Bang Ardi? Kelanjutannya yang intinya adalah kita sebagai warga masyarakat khususnya Kaluku Pula dan sekitarnya itu harus menjaga tentang tempat ini agar tetap aman, bersih, indah. Begitupun pohon-pohon ayo lah kita tanam-tanam pohon supaya tempat ini terlihat semakin sejuk. Kalau itu mengkampanyekan supaya kita sama-sama menjaga fasilitas publik di Kaluku Pula ini, apa yang terjadi? Maksud saya gini, kan ini dikunjungi banyak orang. Apakah ada petugas suatu saat nanti kelak? Apakah ada petugas yang memang khusus diwajibkan untuk menjaga tempat ini? Oke, ya untuk petugas ada pastinya, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga sebagai warga masyarakat harus ikut terlibat menjaga tempat betul. Ini. Kenapa? Ini tanggung jawab kita bersama. Betul. Kenapa? Ketika ini tetap terjaga, tetap indah, berarti sama-sama kita menikmati ini. Itu. Nah, untuk sekarang ini yang dipercayakan sebagai penanggung jawab untuk sementara itu Dinas Lingkungan Hidup. Nah, untuk kemudian untuk para wisata, nanti dia di bagian kegiatan-kegiatan seni. Kemudian untuk Dinas Koperasi UMKM, mereka bergerak di UMKM masyarakat saat ini mikro kecil yang mana yang kita lihat ada sekitar saat ini. Oh iya. Berkesempatan di channel Jadi Sapa Teman Bang Akmal Ardianto. Terima kasih banyak. Bang. Thank you.